What's up guys, balik lagi gue Ricky Padilla. Welcome back to the vlog. And of course good morning dari Shinjuku Station di Tokyo, Japan. Sekarang kita akan menuju ke DisneySea. Oh my god, super excited sih. Jadi di Tokyo itu ada Disneyland, tapi ada dua parknya. Ada yang Disneyland yang lebih untuk anak-anak, lalu juga ada DisneySea yang ride-nya lebih asik-asik, dan semoga juga makanan yang banyak. So, sekarang ini kita lagi bus station. Ini adalah Tokyo guys, Shinjuku Station. Ini kita akan naik bus dari sini. Sekarang ini masih jam 8 pagi sih. Kita busnya 8:10. Hari Sabtu, lumayan udah ada kehidupan di kota Tokyo ini. Dan ya, kita akan ke bus station ya. Kita naik bus karena lumayan gampang. Harganya juga nggak terlalu mahal. Harganya itu 1000 yen satu tiketnya untuk ke one way, hanya one way untuk ke DisneySea-nya aja. 1000 yen itu sekitar 114.000 rupiah. So, it's not bad at all. Nanti kayak baliknya harus naik kereta sih tapi sih. So, very excited to go to DisneySea ini kedua kalinya setelah 3 tahun yang lalu kok halah. Jadi semoga ada yang baru dan juga semoga makanannya ada yang enak-enak juga. So now kita akan naik bus and I'll see you guys at DisneySea. Jadi kita sekarang boardnya dari D12. Ini ada tulisannya di busnya Disneyland Tokyo DisneySea. So nggak akan nyasar, ini adalah busnya bentukannya. Seperti ini bagus banget sih, ada toiletnya juga di dalamnya. Dan ada yang paling penting, free wifi. Ini paling penting. Jadi ke DisneySea itu sekitar 40 menit sih perjalanannya. So kalau gitu langsung cus kita ke Disneyland dan juga DisneySea. Sini kali ya, bisa naik tram itu. Dan we almost there. Kita hampir nyampe sana sih. Ini mau security dulu, baru cek tiket sih guys. Tapi gila rame banget deh. Akhirnya guys, oh we are inside. Dan sana udah ada yang main band. Dan sini ada bola dunia. Oh my god, rame sekali. Rame sekali, but let's have some fun. Pisis nih kalau ada, tapi belum kelihatan. Dan nggak tahu juga berapa banyak ride yang kita akan sempet karena ini rame pol. Jadi bisa-bisa satu ride ngantrinya sekitar 1,5 sampai 3 jam kali gua rasa nih. Wah, gila, dulu kayaknya nggak serame ini sih. This is crazy. Semua sudah dalam vibes ataupun juga mood liburan. Amazing view though. Weather juga enak sih, weathernya nggak dingin. Weathernya mungkin sekitar kayak 8 derajat, 9 derajat. So, adem. At least nggak panas-panasan. Kita lihat Donald dulu. Meet and greet juga. Kayaknya nggak bisa foto bareng kayaknya. Donald. Ini ada. There you go. Donald saying hi to everybody. Sekarang di land ini orang sampai ngantrinya duduk gini guys, sampai ngantri duduk gini. Kita belum mau naik ride lah, kita nyari makanan aja dulu kayaknya. Gila niat sih orang-orang ini sih sampai duduk begini, hebat-hebat. Kita ngantri yang paling pendek dulu guys. Mickey Churro Cinnamon. Dan ini churrosnya ada bentukan Mickey Mouse-nya gitu. Harganya 450 yen. Ini churros. Ini salah satu dessert lah ya, boleh dibilang. Ini tepung terus digulain. Ini salah satu favorit gue sih, sama bokap gue sih. Bokap gue doyan banget churros ini sih. Dia kalau di lagi pergi-pergi carinya churros terus. Dan ini salah satu apa ya, makanan favorit juga sih di theme park gitu. Orang biasanya suka ngemil ini karena it's very easy dan enak juga. Dan ya,
kasih lihat Mickey-nya. Mickey-nya yang ini masih ada nih, punya Cisulin nih. Kelihatan enggak Mickey-nya nih? Ini enak tapi gulanya banyak, guys. Tapi gua juga suka banget. So, first start apa first snack hari ini kita akan cari lagi, karena yang lain gila ngantrinya panjang benar, guys. Ngantri bisa ngantri popcorn sejam. Gila, orang demi beli bucket doang sejam, guys. Jadi ini cuma 5 menit ngantrinya. Jadi ini hari pertama kita makan. Nanti kita lihat deh kita bisa jajan apa lagi hari ini. Guys, ini adalah yang tadi gue bilang, caramel popcorn, tapi bucketsnya tuh ada kayak beda-beda gitu. Ini kayak edisi holiday gitu, ada yang pohon Natal yang paling kiri, kalau kalian kelihatan. Tapi antriannya dong, antriannya gila banget, guys. Sadis banget sih, ngantri pasti sejam lebih sih antriannya. Sampai sana masih ngantri, guys. Demi popcorn dan juga demi bucket. Gila, sampai ujung sana, guys. Gokil sih. Selamat mengantri, guys. Semangat ngantrinya. Semoga cepat-cepat dapat popcorn dan juga bucketnya, ya. Ini penjahatnya Aladdin nih. Di sini sering ya nemu kayak gini-gini. Karakternya asik banget sih. Dan masuk ke Agrabah. Nama bener kayak namanya tempat Aladdin tinggal. Wah, keren banget sih. Welcome to Agrabah, guys. Tempatnya Aladdin nih. Agak baik lah tuh selalu kalau sini. Sekarang kita lagi mau menuju ke Kasbah Food Court. Karena nih bersahabat nih, lainnya nggak banyak nih. Kita akan makan curry di sini. Ini adalah menunya, guys. Dan juga harganya. Oh my god, excited sih for curry. Enak kayaknya. Sekarang kita akan masuk. Jadi sekarang kita lagi baru selesai pesen dan juga bayar. Kok di sini semua tuh sesuai tema ya. Kostumnya yang jaga juga, dan ini adalah menunya di Kasbah Food Court. Kita pesannya beef curry dan juga kita pesan 2 ice coffee. Dan jadi setelah pesen di kasir baru kita kasih bonnya dan nanti langsung dibuatin di sana, guys. Ambil makanannya. Ini kita baru dapat makanan kita, ini dapat naan bread, lalu juga ada beef curry-nya. Looks good, ada nasinya juga, cuma nasi nggak gitu kelihatan. Dan di Jepang, nasi putih tuh the best, guys. Paling enak pokoknya. Dan ini juga adalah ice coffee kita. Sambil ditemani lagu-lagu Aladdin makannya, guys. Rice-nya sih pulen-pulen gitu. Iya, gila sih. Rice-nya sih paling enak lah. Coffee-nya enak. Curry-nya enak banget sih, dan pas kita keluar lihat dong, udah ngantrinya sampai ditaliin gitu. Hoki banget kita jadinya tadi masih bisa makan dan nggak ngantri segila ini. Kalau telat dikit aja, gila sampai ujung sana. Ada Genie. Banyak banget karakternya dari tadi, dan ini ada Jasmine. Oh, bisa bahasa Inggris Jasmine yang ini. Mantap. Akhirnya kita naik ride juga, guys. Kita naik Raging Spirits. Wah, kayak gini nih, guys. Jadi ini ngantrinya nggak gitu panjang sih, 40 menit. So ada warningnya dulu. Fast pace dan juga turbulence, so let's go. Sambil nunggu kita bisa lihat appsnya Disney untuk lihat kayak waiting time-nya gitu. Jadi ntar kita bisa plan abis ini mau kemana. Tapi ini waiting time-nya agak gila semua sih. Ada yang sampai 170 menit. Lagi rame sih emang sih. Jadi kalau datang ke Disneyland, kalau bisa jangan pas lagi holiday season. Lagi holiday season susah, guys. Ini yang pakai topi Dino nggak wah sih topinya sih. Itu the best hat so far gue lihat sih, pakai topi Dino. Nah, kakak habis. Selesai naik, cepet banget sih ride-nya sih. Ride-nya mungkin cuma 90 detik aja, guys. Udah beres nih. Dan ini ada link, ada yang muternya ini. Ntar coba bisa, kita lihat bisa dapat gak ya.
kita lagi ngantri untuk snacks number 2, chocolate churros. Jadi sekarang ini churrosnya rasa coklat. Ngantri sekitar setengah jam. Ya ini sekalian lihat di sini tadi ternyata kalau outdoor itu kalau lu enggak makan enggak minum, enggak boleh copot masker, guys. Kalau ngantri colek sama si bapak dan ibu ini. Jadi tadi ingetin orang untuk selalu pakai masker walaupun outdoor. Jadi ini strict banget sih di sini peraturannya untuk selalu pakai masker. Ini menunya guys, coklat churros, agak lebih mahal ya, udah 50 yen namanya tadi. Ada sushi roll, ada beer, dan juga ada ocha. We got the churros guys, dan ini beda ya. Ini ada plastiknya edisi Natal, yang ini. Nah ini rasa coklat guys, harusnya lebih enak daripada yang tadi sih. Ternyata lebih enak churros yang biasa guys, daripada yang coklat. Dan ini lagi jalan-jalan. Nih sebelah kanan ini restoran guys. Belum pernah cobain tapi I think there's a restaurant inside. The line is long. Dan ini favorit sih, the best ride. Always Tower of Terror. Asik banget sih tapi ngantrinya 2 jam setengah guys. Kita udah 3 jam. Udah 3 jaman di sini baru naik satu ride dan baru makan dan baru ngemil 2 kali. Jadi ini gila sih, overloaded banget sih menurut gue sih. Ramenya parah banget di dalam sini. Sekarang kita ngemilnya popcorn guys. Jadi kalau di sini popcornnya tuh banyak rasanya sih. Dan ini salah satu yang populer yaitu garlic shrimp popcorn. Dan ini kalau mau beli juga bucketsnya ada beberapa macam. Cuma kita bawa pulangnya ribet aja sih. Jadi kita pakai yang box biasa aja. So can't wait sih untuk cobain sih garlic shrimp popcorn ini. Nah, masih ada tongsnya juga. Jadi makannya nggak usah pakai tangan guys, biar bersih. Dan ini adalah popcornnya sih. Rasa udangnya lumayan berasa ya. This is one of the best sih di sini. Oh, makannya pakai tongs. Itu tangannya siapa? Mickey ya? Mickey. Ride kedua kita guys, kita akan naik Tower of Terror. Ini dari luar keren banget ya. Ini salah satu ride favorit sih. Itu kayak lagi masuk ke hotel terus naik lift terus liftnya dijatuhin gitu dari tinggi gitu. Ngeri-ngeri sedap tapi paling asik sih ini ride sih. So, let's go, can't wait. Kita sekarang udah ada di bagian indoor untuk ngantri Tower of Terror. Ini emang agak horror-horror gitu kan ceritanya. Keren sih ini, yang di sini. Dan ini ada resepsionisnya. Ada surat-suratnya masih, detailnya gila sih kalau Disney sih. Disney detailnya untuk waiting roomnya sih emang amazing banget. Ini sebelum kita naik, ada mami dulu. Karena yang punya hotel itu kolektor mami. Kenapa makanya detailnya sampai segitunya sih. Jadi kita sebentar lagi guys mau naik ride-nya. Tapi susah videoin sih ntar ke dalam sih. Wah anjir, ini Tower of Terror-nya lebih asik sih daripada yang di Disney World sih. Ini di drop-nya lebih tinggi lagi, anjir itu asli geli banget sih perutnya. Buat naik kenceng banget sih. Sayangnya tadi dalam gak bisa video, karena kalau di video pasti kameranya akan jatuh sih. But that was really fun. Tapi ride-nya sayangnya cepet banget sih, ride-nya cuma sekitar semenit doang. Semenit, abis itu udah selesai. Jadi malah ngantri tadi setengah jam. Ngantri satu setengah jam, ride semenit guys. Ya hari ini jam 3 sore sih. Jam 3 sore kita baru naik 2 ride guys. Jadi kebayang ya ngantrinya seperti apa. Abisnya kita belum tahu mau kemana sih. So we'll see after this kita akan kemana ya guys ya. Karena kita belum ada plan sama sekali. We got the Green Army. Thank you. Toy Story. Second meal of the day. Ini ada cheeseburger dan juga ada fried chicken. It looks really good sih. Semoga aja beneran enak guys. Dan mau casserole. Penasaran sih casserole itu apa sih. Dan juga kita mau beli desserts. Ini adalah makanan kita siang ini. I got the burger, I got the cheeseburger. Ini ada baconnya, ada telurnya, and look at the cheese though. Ini versi Jepang nih, cheeseburgernya. Smells so good though. Lalu dessertnya ada strawberry shortcake,
French fries juga masih ada. Sizzling ada fried chicken yang tadi udah digigit dan enak. Dan ini of course kita kesini untuk beli ini mochi. The namanya apa ini? Green alien. The green alien dari Toy Story. Kalau kata orang sini the green man. So now. Green man beda orang ya. Nanti orang yang bilang. So now time to eat guys. Sudah selesai makan. Dan ini wajib nih. Ini kita sangat basic karena semua orang yang kesini pasti beli ini. Ini rasanya ada tiga ya. Ada coklat. Strawberry atau vanilla? Strawberry or vanilla. So, gua gak tau yang mana yang... Dari bawah. Ini coklat. Kamu mau yang mana? Nanti saya mau. Ya, coklat ya, cobain. Kita cobain guys, satu guys. Ini the three... Apa namanya? Three alien. Alien, ya. Enak kok, coklatnya enak. Es krim gitu kan, atau kayak whipped cream gitu? Kayak Nutella gitu. Oh, ya. Tapi bisa lihat ya guys. Ini dalamnya. Semoga fokus. Wow. Semua orang pasti kalau ke Disney sih pasti akan beli ini sih. Terlalu wajib. Ya kita beli ini juga. Itu beli apa? Oh iya. Tahun ini nggak tahu cicilin motor mana buat di rumah ntar kalau ada yang mau ngetop lucu sih itu. That's really cute. Gemai gemai ya. Yeah, the burger is good though. Cheeseburger kalau kalian kesini must try the best itu the best food menurut gua hari ini sih that cheeseburger. Ini serba merah hari ini, serba merah sih. So kita akhirnya kesini makan guys. Lebih baik makannya daripada naik ride nih. Iya, kayaknya gila banget. Ride-nya ngantri gila banget, tapi ya udahlah, dibawa enjoy aja guys. Tuh guys, itu pintunya ada yang kebuka di atas, nah tuh. Itu di drop-nya kayak gitu tuh. Jadi geli banget sih. Bisa lihat keluar gitu. Tapi ini lagi cakep banget sih cuacanya sih. Ini lagi mau sunset gitu. Lagi mau sunset, jadi mantep sih ini. So now kita gak tahu mau kemana lagi. Malam tuh nanti akan ada kayak kembang api, lalu light show di sini. Itu masih setengah 8, dan hari masih setengah 5 men. 3 jam ya. Orang udah pada nungguin sih. Niat sih mereka sih. Lagi di tokonya sekarang gak kemat. Ini lollipopnya bisa jadi bantal guys. Dijual. Ngakak banget sih. Semuanya dijual sih sama Disney sih. Orang beli juga yang pasti. Ini segala handuk ada semua guys. Gila. Gokil sih. Semuanya handuk. Gila. Banyak banget pilihannya. Buat bersihin toilet aja ada guys. Gila ini merchnya. Nggak masuk akal sih. Sampai pembersih toilet ada. Mau gunting kuku juga ada guys di sini guys. Gila yang ini gue nggak tahu nih untuk ngorek apa nih. Tapi juga buat korek-korek ya nih. Yang koleksi gelas. Anjir ini keren-keren semua sih gelasnya sih. Dan yang ini eksklusif nih. Cuma ada di sini doang di sini sih. Nih. Kalau kalap bahaya sih. Sweater yang ini keren banget sih sweaternya. Ini eksklusif juga cuma ada di sini. Tapi size-nya paling gede L guys. Nggak bakal cukup sih, tapi man, ini keren banget asli. Kalau cewek-cewek sih pasti bandol lah ya, sama ini ngakak nih. Ini yang gede banget topinya, tapi bawa pulangnya ribet. Tapi keren banget itu sebenarnya. Dan pasti anget banget. Ini orang-orang sampai nunggunya di tangga guys. Kita sekarang di jam 5:30 sih, kita mau naik satu ride lagi sebelum kita balik. Semoga masih bisa, tapi ini gila rame banget sih guys. Makin malam, malah makin rame. Bukan malah makin pada pulang. Dan ini kalau udah malam, warnanya jadi ungu dan hijau. So, now kita lihat ya. Kira-kira kita bisa naik ride satu lagi yang mana. But damn, a lot of people guys. Ini
Ini antrian guys untuk ride yang baru namanya Soarin. Ini ngantri kayak gini guys, jam 5:30 sore. Dan ini ngantrinya kalau lihat dari apps-nya itu 3 jam guys. 3 jam. Orang rela loh. Rela 3 jam ngantri untuk naik satu ride sih. Just amazing. Kita akan naik Journey to the Center of the Earth. Itu ngantrinya sekitar 1,5 jam guys. Doain kita kuat ngantrinya. Dan ini orang pada lari-lari. Guys, that is a wrap from Tokyo Disney Sea. Kira-kira jam 9:30 pagi sampai jam 7:30 malam sekarang ini. We had so much fun though. Hopefully you guys bisa lihat juga keseruannya di Tokyo Disney Sea. Kalian bisa lihat bagaimana suasananya di sini juga. Kita kayaknya lebih banyak makannya sih daripada naik ride. Kita cuma naik ride 3 doang sih. Jadi kuncinya kalau kalian kesini, kalau memang ada uang lebih, kalian mendingan beli yang priority line sih. Jadi itu kalian bisa naik lebih banyak ride daripada kita sih. Kita cuma 3 doang guys, dan ini ada bola dunia. Ini adalah pintu masuknya di Tokyo Disney Sea. Makanannya enak-enak sih, tapi di sini sih we have so much fun today. Abis ini kita balik ke hotel, abis itu besok kita udah terbang lagi ke Korea sebelum balik ke Jakarta. So hopefully you guys enjoy our vlog today. Semoga kalian bisa lihat juga keseruannya di sini. And after this, we're gonna go back to the hotel and rest. And we'll see you guys again in the next vlog. Peace out, everybody.